Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bilis. Hari ini kita akan mencoba membuat alat press lagi ya, sobat Bilis. Karena ada pesanan dari teman minta untuk dibuatkan. Baik, pantau terus sobat Bilis, jangan kemana-mana, pantau terus sampai akhir video ya, sobat Bilis. Baik, kita akan coba untuk menekannya ya, coba untuk press. Nah, ini adalah mimis batangan yang akan kita coba press, apakah kuat sesuai harapan atau masih mau diperbaiki. Nah, ini kita coba untuk press ya, dan untuk menekannya ini tidak terlalu berat dan enak ya digunakan. Nah, seperti ini hasilnya ya, bagus, rapi, itu rapi, dan hollow-nya juga sampai ke bawah ya, ujung mimis yang press yang kita harapkan. Nah, ini kita coba lagi ulang ya untuk menekan kembali alat pressnya. Ini kita buat karena request teman ya, untuk dibuatkan alat press mimis look. Nah, ini sobat, ternyata berhasil ya untuk alat pressnya. Nah, ini sangat rapi hasilnya ya, untuk kemampuan alat pressnya juga sangat bagus, ringan ditekannya sobat. Kita lanjut lagi untuk menyelesaikannya, pantau terus sampai akhir video. Nah, ini sudah kita las ya. Nah, ini terus nanti kita mau potong lagi di sini ya sobat. Jadi kita coba press ya. Oke, lanjut terus. Nah sobat, ini sudah selesai ya, kita akan coba untuk press apa mampu untuk press atau tidak ya. Ini kita buat seadanya aja, pesanan teman ya, jadi kita coba buatkan ya sobat. Nah, ini 5 batangan ya, kita akan coba press. Ini nggak butuh tenaga kuat ini ya. Nih.
jadinya gepeng sekali ya. Kita potong dulu. Jadinya nih rapi sekali. Ya, kita akan lanjut untuk pengecatan ya. Cepat. Nah, ini kita sudah buat ya untuk alat presnya. Ini sangat kuat ini. Kita tekan sedikit the press ya. Ini sobat. Ya. Alat presnya. Untuk bahan yang saya gunakan ini untuk ininya ya, untuk penekannya ini saya menggunakan permobil ini, permobil. Kalau ini punyanya dongkrak yang sudah rusak, saya ambil, saya manfaatkan ya. Kalau ini bisa diadjust ya, bisa diadjust ini sesuai dengan panjangnya molding yang kita punya, bisa panjang, bisa pendek juga ya. Seperti inilah sobat builders. Ini sangat kuat ini. Oke sobat builders, terima kasih banyak sudah selalu pantau channel saya ya, MN Hunter. Ini sudah clear, nanti kita coba untuk fungsikan ya, apakah mampu untuk menekan timah atau tidak. Tapi saya rasa ini sangat mampu, sangat kuat ya. Baik, terima kasih banyak yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya, tetap saya akan berkunjung di channel teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.